Winger Madura United Bayu Gatra Sanggiawan menaruh harapan besar kemenangan atas Persiraja Banda Aceh bisa berlanjut kalau melawan Arema FC di pekan ke-10 BRI Liga 1 2021 pada hari Senin 1 November 2021. Sebab pemain keturunan Pamekasan itu ingin membawa Madura United bersaing di papan atas. Harapan besar tersebut bukan sebatas lantaran Madura United sukses bangkit dari keterpurukan. Akan tetapi Bayu Gatra memiliki motivasi berlipat karena sudah bisa buka keran golnya di kompetisi domestik tertinggi Indonesia musim ini. Golnya itu disarankan ke Persiraja Banda Aceh di pekan ke-9 BRI Liga 1 2021. Walaupun Bayu Gatra menyadari lawan tandingnya tidak mudah, sebab Arema FC tengah berada di tren positif ialah 6 laga belum terkalahkan. Ya, harapan lawan Arema besok mudah-mudahan kita dapat hasil yang tren yang positif, dan juga kita mudah-mudahan bisa mendapat 3 poin dan juga bisa merangkak ke papan atas, persaingan ke papan atas insyaallah. Gitu. Bayu Gatra sudah bermain sebanyak 8 kali bersama Madura United musim ini. Dia hanya tidak berlaga sekali. Sejauh ini dia sudah menyumbangkan sebiji gol. Ferdian Salifur Rahman, Syahid Mujtahidi, KMFV Sport melaporkan.